Pemirsa, diskon vonis yang diterima Verdi Sambo dan terpidana lainnya mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Presiden mengungkapkan menghormati hasil sidang kasasi yang diputuskan. Dalam kegiatannya meninjau LRT Jatimulya, Presiden Joko Widodo menanggapi perubahan hukuman untuk Verdi Sambo dan terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Presiden menyatakan tetap menghormati proses hukum yang telah berjalan. Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Diketahui sebelumnya keempat terpidana sempat mengajukan banding, namun banding keempatnya ditolak. Pengadilan Tingkat Tinggi DKI Jakarta juga memperkuat vonis mati Sambo. Namun dalam sidang kasasi berikutnya, Hakim Agung setuju mengurangi hukuman keempat terpidana. Verdi Sambo semula dihukum mati menjadi seumur hidup. Putri Chandrawati semula 20 tahun menjadi 10 tahun. Ricky Rizal semula 13 tahun menjadi 8 tahun. Kuat Ma'ruf semula 15 tahun menjadi 10 tahun. Putusan pengurangan hukuman diketok oleh 5 orang Hakim Agung. Dalam pengambilan keputusan terjadi dissenting opinion di antara Hakim Agung. 3 Hakim Agung setuju pengurangan putusan. Mereka adalah Hakim Ketua Suhadi, Hakim Anggota Suharto, dan Yohanes Priyana. Sementara 2 Hakim Agung, Jupriyadi dan Desna Yeti, menolak pengurangan putusan. Namun kedua hakim ini kalah suara dari 3 majelis hakim lainnya. Akhirnya putusan hakim adalah mengurangi vonis Sambo menjadi seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan.